Di kesempatan video saya kali ini, ya, saya masih memanfaatkan bekas koregas. Nanti kita akan bikin miniatur motor. Lalu kita bisa bongkar semua bagian dari korek ini. Untuk membuat tangkinya, ya, kita bisa potong bagian yang sudah saya garis. Lalu kita bisa bikin bagian roda belakang, ya. Untuk membuat bagian roda depan, ini ya, kita bisa potong. Untuk membuat selebor depan dan selebor belakang, ini ya, kita bisa potong separuh bagian.
Ini ya hasilnya. Keren nih buat pajangan miniaturnya. Semoga bermanfaat ya. Sekian terima kasih. Jangan lupa juga ya untuk like dan komen dan subscribe untuk mendapatkan video terbaru kita. Oke? Sampai ketemu di video berikutnya.